Aduh, motor LC ni masalah lah. Kipas tak jalan. Rosak jahanam. Confirm kipas tak jalan. Sini aku ajar kau macam mana check kipas. First, cabut kepok belakang kanan korang. Sebab apa? Kita nak pergi dekat bagai temperature sensor. Ini temperature sensor korang. Ini kipas korang lah dalam ni. Kau ambil wire panjang ni. Okey, potong depan dengan belakang. So, kau potong ambil kata. Potong je. Dia punya wire kan. Okey. Dah potong, pusing-pusing lah. Jadi dua kan. Okey, cabut temperature sensor korang. Alright, tengok aku buat. Ada dua lubang betul. Cantumkan terus dua wire tadi. Dah cantum buat apa? On lah kunci. Automatik akan jadi direct kipas korang. Hidup man. So maksudnya kipas korang tak ada masalah. Tapi kalau kau dah buat direct, kipas tak berjalan, maksudnya kipas korang problem. Itu caranya nak check kipas korang elok ke tak elok untuk motor korang. Ini untuk motor LC. Senang kan? Kalau motor Y, RS apa semua tu macam mana pula? Lagi senang. Nanti nak buat motor apa lah, aku tunjuk sampel. Kau cuba komen kat bawah motor apa kau nak. Tapi kalau soalan, kalau nak buat direct macam mana bang? Senang je. Sama cara yang sama juga, wire tadi tu potong juga, cuma kau bogelkan dia punya cover semua hingga dawai je semua macam ni. Then cantumkan tadi. Bila dah cantum, kau terus biar terus masuk je. So automatic jadi korang punya motor kipas direct. Macam biasa orang buat kipas direct, macam inilah cara paling senang untuk motor LC lah. So senang je nak check mana yang kata kipas tak jalan, kau check dah dulu. Baru cakap kipas tak jalan, ni tak enjin pun tak panas lagi, lepas tu dah tuduh kipas tak jalan. So ingat, parameter dari yang dia orang sempit, kosong.